dari insiden dari Blitar. Baik. Kita akan lepaskan kembali. Berangkatkan perjalanan kali di kelas terakhir standar 4. Wow, lepas. Kita nantikan saja pergerakan-pergerakan mereka. Pertarungan semakin sengit saja dramatis. Di mana pembalap-pembalap nasional Indonesia hadir kembali untuk memberikan tontonan menarik untuk Anda dengan aksi yang spektakuler mereka. Wow, lagi-lagi kita lihat kan. Kali ini Bayu, Sito Bayu Aji, dalam Tiang Cuan, Agik Doyok, Fajar Sawada, Edil Dandi, Aditya DP, Angga Zabur Rene. Sebentar kali ini, wow, lagi-lagi terjerat jatuh kita lihat. Akan gagal ini, satu pembalap yang masih terus mendominasi musim pertama. Yakni ada Sito Bayu Aji dari Cinta MX asal Komuniti Kendal. Satu pembalap asal Medan, namun kali ini adalah Tiang Cuan. Sidan dari tim Bukit Hijau MX bersama Kasasan Resistif. Wow, semakin seru saja, semakin sengit saja pertarungan kali ini. Di mana kita lihat tim Sidan, satu pembalap nasional yang masih kita nantikan. Kita lihat aksi yang terbaik mereka. Sementara kali ini ada Sito Bayu Aji. Sito Bayu Aji yang masih terus memimpin berjaya di posisi depan. Dan sementara kita nantikan pergerakan daripada Angga Zabur ini turun bersama tim 4 juga diperuntukkan berada di catatan waktu yang baik nampaknya. Kali ini kita lihat saja, kita nantikan kali ini MC Dan masih terus mengejar untuk posisi terdepan, di mana ada Sito Bayu Aji sudah menegakkan pada sudut tikungan daripada Liquid Molly. Kali ini kita nantikan saya. Oh, lagi-lagi kita lihat saja. Bersama Kasasar Rezim. Dimana kali ini pergerakan daripada Adik Doyok yang masih terhimpit kita lihat. Kita nantikan masih terus diikuti pergerakan daripada Lastiang Juan yang berada di posisi 2. Lastiang Juan kali ini dan kali ini sementara ada apa dengan seorang Angga Zabur Rene hilang dari peredaran. Angga Zabur Rene dari pas 1-2 Sidrap Timur nampak kali ini tertinggal begitu jauh, namun kali ini tampak kenal patah arang patah semangat. Mereka terus memberikan gembira-gembira gasnya, terus ditancapnya untuk melaju, untuk menjadi yang terbaik. Sementara kita lihat, kita nantikan kembali. Dan di akhir lapangan, 5 menit kembali tersisa untuk seorang MC Dan dan Lastiang Juan. Cukup menang sekali persaingan di bawah. Ada Angga Zabur Rene, dan kita nantikan kembali. Kali ini MC Dan kita mendengarkan pada pembalap yang tercicir balik belakang nampak kali terancam overlap. Kita lihat saja akankah mampu melewati pembalap yang tercicir di balik kosong. Kali ini terperangkap di overlap. Kita lihat saja, kita nantikan. Wow, MC Dan mungkin bersama pula oke, luar biasa sekali jalan untuk lebih kencang di belakang mereka. Sementara kita nantikan sorotan kamera daripada media partner kami. Video aja. Kita lihat saudara-saudara, kita nantikan di akhir-akhir lap. Last lap, putaran terakhir. Putaran terakhir babak motor 2. Akankah seorang MC Dan dari Bukit Hijau MX Racing Team bersama Kasasar Racing Team Bulcen dan tim Ula Ojeng masih menempatkan satu pembalap nasional ternama, ada MC Dan. Dan sementara kita nantikan juga pergerakan dari Lastiang Juan. Lastiang Juan kita lihat kembali satu pembalap asal Aceh
bertempatkan di posisi benar. Selamat kembali kami ucapkan kepada Sidang. Sidang di posisi pertama dari Bukit Hijau. The Next Lompoloang bersama Kasasar Racing Team disusul Latihan Cuan, satu pembalap asal Aceh. Sementara kita nantikan Angga Sapur Red 4 People. Dan pelajar Sauda juga kita melewati garis finish, disusul ada Agik Goyo.